Setiap kali ku berpikir, setiap kali ku mengerti, jalan ini tak semestinya ku tempuh dalam hidupku. Seandainya aku lebih nih. Aduh, Papa nih apa-apaan sih? Harusnya Papa itu berterima kasih dong sama Teguh. Kalau jadi orang jahat, jangan tanggung-tanggung, Pak. Iya, tapi kan bagaimanapun juga dia saudara kita, Ma. Alah, saudara-saudara apaan sih? Kalau emang bener saudara, harusnya dia nggak ngusir kita dong. Catat itu. Thank you.
Bu, tolong ambilin air. Ya, ambil di sana. Cepat. Cepetan. Non, tunggu. Kenapa? Mas. Ya Allah, Neng Lela. Bangun, Non. Ya Allah, bangun, Non. Nyebut Neng Isik Bang, Neng. Ya Allah, Sani. Tetap Nenek sadar. Lela. Tetap Nenek sadar, Bu. Alhamdulillah. Ini mah aneh kebakaran ini nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu kebakaran. Pasti ada orang yang sengaja, Den. Pasti saya yakin, Den. Iya, saya yakin bukan sawah yang diincer, tapi Non Lela. Saya yakin ada orang jahat sama Non Lela, ya. Betul, Den, betul. Astagfirullahaladzim, tapi siapa tuh orangnya? Ya nggak tahu. Eh, Pak, matiin itu apinya. Iya, siram. Iya, Bu, matiin, Bu. Siram. Sial, gue harus cepat pergi dari sini. Sebelum Dava sama orang dari keberadaan. Itu kan Teguh. Dan setahu aku dia selalu berusaha jahat sama Laila dan keluarganya. Apa mungkin dia yang membakar sawah ini? Iya, pasti dia. Bu, saya titip kalau jagain Laila benar ya, Bu. Iya. Jagain, Bu. Iya. Woi, jangan lari lo! Dikejar, Pak, sama Dava, Pak. Tolongin dong, Pak. Iya, aku juga lagi mikir ini, ah. Mikirnya jangan kelamaan, Pak. Cepat. Dasar anak bodoh. Mudah-mudahan saja Teguh nggak sampai ketangkep. Aku nggak mau kalau sampai dia buka mulut. Nanti semua orang jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Woi, berhenti lo! Woi, berhenti! Lo nggak akan bisa lari dari gua. Sini! Hei, Banci! Pengecut, kenal lo. Lo nggak akan bisa lari dari gue. Neng Lela. Ya Allah, Neng. Pingsan lagi. Neng. Laila. Bengsek! Untung aja Teguh berhasil kabur. Iya. Tapi kita harus cari alibi yang kuat. Kenapa si Teguh ada di sini? Kalau tidak, orang-orang itu akan curiga bahwa si Teguh yang membakar sawah ini. Pak. Aku ada ide, Pak. Gimana? Itu ide yang hebat. Ayo, Pak. Ayo cepat. Iya. Ayo. Bentar. Bu, pingsan lagi. Kenapa, Laila, Bu? Kenapa? Pingsan lagi. Cepetan bawa ke rumah sakit aku, Den. Den, bawa Den ke rumah sakit, Den. Ya Allah. Cepat, Den. Bu, tolong angkat, Bu. Bantu angkat. Iya. Aduh, Neng Lela, kumaha atuh ya. Ya Allah. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, Den. Ibu, semuanya makasih ya. Ya. Sabar. Ini momennya yang pas nih. Istrinya mau ngapain itu? Ibu. Sini. Kumpul. Lihat kan? Lailanya kabur deh. Siapa yang dia kabur? Dia itu perempuan munafik. Masa sawahnya terbakar, dia kabur sama laki-laki lain? Pasti dia nggak balik lagi. Ibu, Non Lela teh bukan kabur. Iya. Dia teh sakit. Dia teh pingsan. Iya, Non Lela teh pingsan. Nggak ada kabur, sakit. Sakit.
Pokoknya Lela kabur dengan laki-laki itu. Kalau di antara kalian ada yang ngomong lain, saya tidak akan gaji kalian semua. Ngeri? Sekarang kerja di sawah saya. Ayo sana. Ayo, sana, cepat. Sana. Kerja. Mal semua. Ini lagi ngapain? Sana. Kamu mau ngapain anak saya? Lepasin! Ini bukan sih. Ini juga keponakan saya. Dan saya tidak mau dia tumbuh di keluarga yang tidak bermoral seperti ini. Santai-santai. Mau apa lagi kalian kemarin? Saya mau kasih tahu sama kalian berdua bahwa sawah kalian sedang terbakar sekarang. Dan Lela bukannya mengurus semuanya itu, tapi dia kabur bersama Dava. Apa kamu bilang? Kamu lagi bohong kan? Pasti kalian berdua berbohong. Aku nggak percaya dengan omongan kalian berdua. Kalau Mbak nggak percaya, silakan Mbak datang sendiri sana. Tanya sama orang-orang kampung deh, Mbak. Orang-orang di sana tuh lagi pada ngomongin Laila enak-enakan kabur sama pacarnya, sementara sawahnya kebakaran. Ngakunya perempuan baik-baik, tapi munafik. Alah, kalian berdua itu emang tukang bohong, tau nggak? Buat apa saya bohong, ha? Itu sawah-sawah Mbak sendiri, bukan sawah saya. Apa untungnya buat saya? Kalau saja dulu Mbak nurut sama suami Mbak, hah? Bahwa semuanya diserahkan kepada saya, ini tidak akan terjadi, Mbak. Tidak akan terjadi. Tapi sekarang coba lihat, si Lela kabur bersama Dava ke Jakarta. Hah? Kalau jadi begini akhirnya, saya akan ambil alih semua harta kekayaan Mas Rasid. Dan kalian berdua, siap-siap angkat kaki dari sini. Enak aja, kalian gak punya hak apapun sebelum ada kejelasan dari Nona Lela. Bu, coba telepon ke HP-nya Mas Dava, cari tahu apa yang terjadi. Lela sabar ya. Sabar ya Lela. Bentar lagi kita nyampe rumah sakit. Siapa lagi yang telepon? Ntar aja deh. Dava teleponnya nggak diangkat-angkat, Bivan. Ya iyalah, nggak dijawab. Orang lagi kabur berduaan, kok suruh jawab telepon? Apa sih, Mah? Kok ribut banget? Hei, ini kamu! Kamu mau ngapain anak saya? Lepasin! Ini bukan anak saya! Ini juga keponakan saya. Dan saya tidak mau dia tumbuh di keluarga yang tidak bermoral seperti ini. Ayo ikut! Lepasin anak saya! Lepasin! Lepasin anak saya! Parah aja kamu! Luar kamu dari saya! Dok, bagaimana keadaannya, Dok? Luka bakarnya tidak terlalu parah. Tapi kalau tidak cepat dibawa ke sini, akan berbahaya. Paru-parunya terlalu banyak masuk asap. Dan dia juga mengalami trauma yang cukup parah. Dia udah bikin gue jadi kayak gini. Lihat aja. Gue gak akan segampang itu ngelepasin lo, Dava. Termasuk lo, Laila. Laila.
Kenapa jalan hidup nggak pernah memihak pada kita? Kenapa kamu harus menerima ini semua, Laila? Tapi kamu tenang aja. Aku nggak akan membiarkan kamu sendirian menghadapi ini semua. Aku akan mendampingi kamu, Laila. Ya, lo. Aduh, kakak tuh kemana aja sih? Teleponnya nggak diangkat-angkat. Kakak di mana sekarang? Sekarang aku di rumah sakit. Nemenin Laila. Emang Laila kenapa, Kak? Langsung bawa dia ke rumah sakit di Jakarta. Untungnya dokter bilang keadaannya nggak begitu parah. Tapi Laila masih pingsan. Berarti Laila nggak kenapa-napa kan? Ya udah, kenapa kakak masih di situ? Dengar ya kak, kakak cepat pergi dari situ. Kakak udah cukup nyelamatin dia. Biar aja keluarganya ngurus dia. Kok kamu ngomong kayak gitu sih, Sas? Laila itu kan teman kamu. Tapi aku adik kamu kak. Aku lebih khawatir keadaan kakak. Udah deh Sas. Mendingan kamu sekarang bilangin sama Adini. Bilang kalau Laila di rumah sakit. Suruh dia jenguk kakaknya. Ya? Hah? Mama? Halo, Assalamualaikum, Ma. Din. Adini kakakmu, Din. Laila kabur sama Dafa ke Jakarta. Dan adikmu Jono diambil paksa sama Om Akbar. Om Akbar mengatakan dia gak ingin melihat Jono tinggal di rumah yang gak bermoral. Rumah kita, Din. Apa? Kak Laila kabur sama Kak Dafa? Ma, gak mungkin deh, Ma. Aku gak percaya. Mama juga nggak percaya. Tapi Mama udah usaha telepon Dafa berkali-kali dan teleponnya nggak diangkat juga. Ayolah, Din. Kamu coba telepon Dafa. Kamu cari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Yaudah. Aku telepon Kak Dafa deh ya. Mudah-mudahan aja Kak Dafa sama Kak Laila di Jakarta. Karena aku di Jakarta juga jadi lebih gampang. Yaudah, Mama tenang aja ya. Jangan khawatir ya. Assalamualaikum. Siapa nih? Nggak penting menanya telepon Kak Dafa deh. Ya? Kakak sekarang sama Kak Laila lagi mana? Andini, kamu tahu dari Saskia? Udah deh kak, kakak sekarang lagi di mana sama Kak Laila? Ya, Laila kena luka bakar. Kami di rumah sakit di Jakarta sekarang. Ya udah kak, kalau gitu sekarang aku ke rumah sakit ya. Ya udah, assalamualaikum. Mau kemana lo, Din? Ini kan udah malam. Ntar kalau ibu kos marah gimana? Kak, gue masuk rumah sakit dan gue harus ketemu sama dia. Udah nanti misalnya kalau ibu kos nanya, bilang aja gue ke rumah sakit ya. Hati-hati ya, Din. Ya udah, deh. Kakak kamu baik-baik aja kok. Kata dokter luka bakarnya nggak parah.
Layla itu cuma shock. Besok udah boleh pulang. Alhamdulillah, Kak. Ini semua gara-gara Tante Tia sama Om Akbar. Mereka udah nyebarin ke seluruh desa kalau kakak itu kabur sama Kak Layla. Dan bahkan Jono juga dibawa pergi sama mereka dan tinggal sama mereka karena dengan alasan mereka nggak mau Jono tinggal di rumah yang nggak bermoral, Kak. Apa? Mereka bilang begitu? Ya ampun, mereka itu jahat banget sih. Jelas-jelas Layla kena luka bakar. Karena sawah kalian kebakaran. Bisa-bisanya mereka manfaatin keadaan untuk memfitnah keluarga kalian. Kurang ajar! Ya gitulah, Kak. Kakak tahu sendiri kan kelakuan Om Akbar sama Tante Tias kayak gimana. Siapa, Bu? Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Ma. Gimana, sayang? Kamu udah telepon Dava? Udah tahu beritanya gimana? Udah, Ma. Andini udah ketemu sama Kak Dava kok. Ternyata Kak Dava sama Kak Layla itu nggak kabur, Ma. Kak Dava bawa Kak Layla ke rumah sakit di Jakarta. Karena Kak Layla hampir aja terbakar di sawah, Ma. Astagfirullahaladzim. Terus gimana kondisi kakak kamu? Alhamdulillah, Ma. Kakak selamat dari luka bakar karena Kak Dava. Ya, mungkin kalau hari ini kakak belum bisa pulang. Mungkin besok. Ya Allah, Layla, Layla. Ma, Mama tenang aja ya. Mama nggak usah khawatir. Kakak pasti baik-baik aja. Doanya aja ya, Ma ya. Din, dengerin Mama. Mama pesan ya, Nak. Kamu harus jagain kakakmu. Tolong jangan ditinggal ya, Din. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ada apa? Bifat. Layla, Bifat. Layla masuk rumah sakit karena kena luka bakar. Astagfirullahaladzim. Terus? Tapi alhamdulillah, kondisinya baik-baik saja. Hanya paru-parunya yang banyak kena asap, Bifat. Ya Allah. Yang sabar ya, Bu, ya. Apa ini? Ngapain kemari? Hah? Akbar, kamu itu rupanya memang jahat ya. Selama ini kamu sudah menuduh dan fitnah anakku Layla dengan omongan yang macam-macam. Tapi kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi? Layla sekarang ini sedang berada di rumah sakit. Dia sedang menderita luka bakar. Tega benar kamu ngomong yang macam-macam sebelum kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kembalikan anakku Jono. Mana? Mana anakku Jono? Dari mana saya bisa tahu kalau Mbak sekarang tidak berbohong pada saya? Hmm? Begini. Lebih baik si Layla itu suruh pulang, dan saya nanti akan serahkan untuk si Jono. Gimana? Lagi pula rumah sakit apaan sih? Itu paling cuma alasan Layla aja. Bifat, sebaiknya memang kita pulang. Percuma bicara dengan orang-orang seperti mereka. Ayo, Bifat. Jadi Layla sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Gue bakalan bikin Layla supaya nggak bisa kembali ke sini lagi. Thank you.
Suster, Laila kenapa belum sadar juga ya? Bapak sabar aja dulu. Kemungkinan sebelum pagi Ibu Laila akan sadar. Karena apabila Ibu Laila banyak istirahat, maka Ibu Laila akan cepat sadar. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Iya, makasih. Makasih, Suster. Kak, aku mau ngomong sama kakak. Din, kita bicaranya di luar aja ya. Takut ganggu Laila. Ya udah, yuk. Yuk. Udah nolongin Kak Laila. Kebetulan aja aku ada di sawah itu dan melihat kebakarannya. Tapi kok kakak bisa tiba-tiba ada di sawah sih? Sebenarnya aku berniat untuk nemuin Laila sih. Aku pengen tanya sama dia apakah dia masih mencintai aku atau enggak. Handphoneku di mana ya? Kenapa, Kak? Din, bentar ya. Kenapa? Bentar. Kamu tuh udah ngancurin hidup aku, Lela. Kamu udah bikin hidup aku berantakan. Kamu udah mempermalukan aku. Udah bikin aku diusir dari komplek aku. Kamu benar-benar udah ngecewain aku, Lela. Tapi nggak apa-apa. Karena mulai detik ini, kamu gak akan bisa ngecewain aku lagi. Karena kamu akan mati. Berani mendekati dia dan menyentuh Laila dengan tangan lo yang kotor ini. Heh, kalau lo berani, gue akan potong tangan lo ini dengan tangan gue sendiri. Ingat itu. Oh.
Emangnya lo itu bisa terus-terusan jagain Lela? Emangnya lo bisa terus-terusan di samping Lela selama 24 jam? Enggak kan? Pokoknya, begitu Lela sampai rumahnya, gue jamin dia itu gak akan bisa aman dari gue. Kalau lo berani, coba aja. Gue akan bunuh lo. Itu gak akan terjadi. Gue bisa pastiin itu. Karena apa? Karena gue bersumpah demi nama kedua orang tua kandung gue yang udah meninggal. Gue akan balas dendam sama kalian berdua. Kamu yang egois. Dafa. Jangan karena aku tidak memenuhi keinginan kamu. Sekarang kamu bisa menghina aku. Pasien kondisinya dalam keadaan stabil. Emangnya lo tuh bisa terus-terusan jagain Lela? Emangnya lo bisa terus-terusan di samping Lela selama 24 jam? Enggak kan? Pokoknya, begitu Lela sampai rumah, gue jamin dia itu gak akan bisa aman dari gue. Dok, saya minta selama Lela dirawat di sini, tolong suruh satpam untuk jagain ruangannya. Tenang saja. Kami akan meningkatkan keamanan di sini. Kalau begitu, kami permisi. Terima kasih. Kak, ada apa? Kok aku baru aja ngeliat dokter keluar dari sini? Andini nggak perlu tahu yang sebenarnya. Nanti dia malah khawatir. Nggak ada apa-apa kok. Alhamdulillah kalau gitu, Kak. Din, kamu istirahat, Gi. Udah malam. Mau istirahat di mana, Kak? Di mobil aja. Oh gitu, yaudah. Titip ya. Ganggu. Iya. Ada apa, Din? Kak, kamu nggak apa-apa kan? Iya, Kak. Kak Lela baik-baik aja kok. Dia lagi tidur di kamar sambil ditemanin sama suster. Aku kesini cuma mau ngasih minuman aja ke kakak. Makasih ya. Din? Ada apa? Kak, sebenarnya aku kesian banget sama nasibnya Kak Lela. Sebenarnya dia beruntung banget bisa ngedapetin orang yang benar-benar cinta banget sama kakak. Ya, tapi sayangnya Kak Lela terikat sumpahnya kan, jadi dia nggak bisa nikah dia sama kakak. Kak, aduh aku minta maaf banget ya aku ngomong kayak gini, jadi nggak enak. Iya nggak apa-apa kok. Ya udah kak, kalau gitu sekarang aku pamit pulang ya. Tapi besok pagi aku kesini kok. Oke, kamu hati-hati ya. Makasih. Titip Kak Lela ya. Ya.
Siapa yang nolong saya? Tunangan Anda, Pak Dava. Dava? Ya Allah, tolong! Sudah, Ibu istirahat saja. Sebentar lagi dokter akan memeriksa Ibu. Kalau begitu saya permisi ya, Bu. Pak Dava, Mbak Lailanya sudah siuman. Alhamdulillah. Permisi dulu ya. Laila. Dava. Ngapain kamu kesini? Aku yang bawa kamu kesini. Aku nggak mungkin ninggalin kamu, Laila. Kenapa, Laila? Kamu nggak suka lihat aku? Kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi, Dava. Bukan kewajiban kamu untuk nolong aku. Laila, kamu jangan keras kepala dong. Aku itu mencintai kamu, Laila. Dan aku sadar, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku mohon, Laila, batalkan sumpah kamu itu. Menikahlah denganku. Aku mohon, Laila. Aku tahu kamu mencintai aku. Aku bisa lihat dari mata kamu. Terus kenapa? Kalau kamu bisa melihat semua. Karena aku gak mungkin mencabut sumpah aku, Dava. Kamu tahu reaksi keluarga seperti apa. Kamu gak usah pikirin mereka. Laila, aku bersumpah akan menjadi tanggung jawabku. Dan aku gak akan membiarkan kamu sendirian, Laila. Aku janji, aku akan selalu ada di samping kamu. Aku gak suka kamu sentuh tangan aku, Dava. Kamu harus ingat, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dan kamu bukan mukrim aku. Ini dosa. Ini bukan dosa, Laila. Ini cinta. Semuanya cinta pernikahan. Ya Allah, aku tahu Dava mencintai aku. Karena aku pun juga mencintai dia, ya Allah. Aku bisa melihat semua itu di mata Dava. Tapi aku gak bisa terus-terusan menahan perasaan ini. Aku harus melepaskannya. Laila. Laila, dengerin aku. Aku bersumpah. Aku akan menunggu kamu sampai kamu mau menerima aku. Kita gak bisa melakukan apapun. Kita juga tidak bisa berbuat apapun. Semuanya sudah terlambat. Aku gak akan pernah mencabut sumpahku. Aku tetap memegang prinsip aku. Laila, Laila, kamu bisa membatalkan sumpah itu, Laila. Kamu gak perlu memaksakan diri kamu. Aku tidak memaksakan diri. Tidak ada yang memaksa aku, Dava. Gak ada. Siapapun gak akan pernah bisa merubah prinsip aku. Banget, Laila. Kamu cuma mentingin image kamu di depan masyarakat, kan? Diam! Kamu yang egois. Dava. Jangan karena aku tidak memenuhi keinginan kamu. Sekarang kamu bisa menghina aku. Laila! Aku tetap sesuai prinsip aku. Aku gak akan pernah mencabut sumpah aku. Kamu memang yang menolong aku. Kamu memang yang menyelamatkan aku. Aku berutang budi sama kamu. Tapi bukan berarti kamu bisa mengatur aku seenaknya. Aku tetap pegang prinsip aku. Aku gak akan mencabut sumpahku.
Oke. Dengerin aku, Layla. Kamu perempuan arogan, sombong, egois. Ah! Maafin aku, Dova. Om, Tante. Walaupun kalian memfitnah aku dan nyebarin isu yang gak benar tentang diri aku, usaha kalian gak akan pernah berhasil. Kalian boleh berambisi seperti itu, tapi semuanya itu hanya mimpi manis. Kamu memang yang menyelamatkan aku. Aku berutang budi sama kamu. Tapi bukan berarti kamu bisa mengatur aku seenaknya. Aku tetap pegang prinsip. Aku gak akan mencabut sumpah. Layla, Layla. Kamu jahat, Layla. Kamu itu egois banget, tau gak? Kamu gak bisa lihat cinta yang aku berikan buat kamu. Oke. Oke, Layla. Mulai sekarang aku janji. Aku nggak akan pernah peduli lagi sama kamu. Nggak akan. Emangnya lo tuh bisa terus-terusan jagain Lela? Emangnya lo bisa terus-terusan di samping Lela selama 24 jam? Nggak kan? Pokoknya, begitu Lela sampai rumah, gue jamin dia itu nggak akan bisa aman dari gue. Nggak. Aku nggak bisa ninggalin Lela. Aku nggak bisa. Lela dalam bahaya. Aku nggak bisa biarin gadis yang aku cintai dalam bahaya. Dian, aku mau minta tolong sama lo. Lo tahu Layla kan? Oh, cewek yang waktu itu hampir nikah sama lo. Ya, itu dia. Dia sekarang ada di rumah sakit. Tapi dokter bilang dia udah bisa pulang besok pagi. Gue sih pengennya nganterin dia, tapi dia pasti nggak mau. Nah, yang gue minta dari lo, lo tolong anterin dia pulang sampai ke rumah. Dan pastiin dia selamat sampai di rumah. Karena terus terang aja, Nian. Ada orang yang pengen nyelakain dia. Tenang aja, gue pasti nolongin lo. Tapi Layla kenal gak sama gue? Ntar dia bingung lagi gue jemput, gue antar pulang. Tapi dia ogah. Ya, tenang aja. Gue tahu caranya. Andini, apa kamu sudah lupa dengan peraturan kos ini? Tidak ada yang boleh keluar waktu malam. Dan tidak ada yang boleh keluar sampai larut malam begini. Ya Allah, Bu. Saya tahu kok. Tapi saya baru jadi rumah sakit, Bu. Kakak saya sakit. Alah, pasti itu alasan kamu lagi. Bawa kakak kamu ke sini. Biar dia sendiri yang bilang kemana kamu semalaman. Bu, jangankan kakak saya ke sini. Kakak saya itu belum sadar dan bahkan saya kesana aja kakak saya nggak tahu. Saya tahu kamu itu udah bohong. Dan saya sudah biasa tuh dengan alasan-alasan kayak gini. Bukannya saya dari awal sudah bilang sama kamu kalau saya ini mengelola rumah kos ini tuh dengan aturan-aturan yang sangat disiplin. Ya Bu, saya tahu, tapi saya minta tolong untuk sekali ini aja Bu. Saya minta tolong. Nggak bisa Andini. Peraturan ya tetap peraturan dong. Kamu saya keluarkan dari kos ini. Ada penumpang nggak ya dia? Misi Mbak, butuh taksi Mbak. Iya Bang. Silakan Mbak. Oh, alhamdulillah. Makasih.
nak. Syukur alhamdulillah kamu akhirnya pulang juga dari rumah sakit, sayang. Mama dari semalam nggak tidur sama Bifat. Mama mikirin kamu sama adikmu Jono, nak. Tapi kamu yakin kamu udah sembuh, sayang? Alhamdulillah. Ya, mungkin kondisinya cuma luka bakar, Ma. Luka bakar hanya sedikit aja kok. Ringan, kata dokter, insya Allah dalam beberapa hari udah sembuh. Jono kenapa, Ma? Om Akbar mengatakan kalau kita tidak pantas dan nggak bisa mendidik Jono. Sekarang, Jono ada di tempat Om Akbar sama Tante Tias. Ma, kalau gitu Mama sama Bibi masuk aja ke dalam. Laila mau ke tempat Om Akbar. Laila mau jemput Jono. Jangan, sayang. Jangan sekarang. Sebaiknya kamu masuk dulu, kamu istirahat, nak. Kita masih punya waktu buat membicarakan hal ini. Tapi Laila harus jemput Jono, Ma. Kasihan dia. Dia pasti merasa tersiksa di tempat Om Akbar. Laila nggak bisa membiarkan hal itu. Mama ngerti kan? Mama tenang aja ya. Sekarang Mama sama Bibi masuk aja, ya? Hati-hati, anak. Hati-hati, Laila. Si Alfian kenapa belum ngamperin gue juga ya? Dia udah nganterin Laila belum? Halo. Bro, gimana? Udah belum? Lo tenang aja, Daf. Laila udah gue antar sampai rumah selamat sampai tujuan tanpa kurang sedikit pun. Ini gue baru mau balik dari rumah aja ya. Sip. Thank you ya. Aku mau pulang! Enggak, kamu gak boleh pulang. Kamu di sini. Enggak mau! Jono, aduh. Rumah tante sama rumah Om ini sama aja seperti rumah kamu. Tenang dong, ah. Jono. Om, Tante, walaupun kalian memfitnah aku dan nyebarin isu yang gak benar tentang diri aku, usaha kalian gak akan pernah berhasil. Kalian boleh berambisi seperti itu, tapi semuanya itu hanya mimpi manis. Aku bisa pastiin itu. Kalian sedikitpun tidak akan pernah bisa mendapatkan harta keluargaku. Aku jamin. Dan kalian harus tahu, peringatan buat kalian, jangan pernah deketi keluargaku. Mau apa kamu? Aku mau bahas dendam sama kamu. Kalau kamu macam-macam, sama aku di sini aku bisa teriak. Pangeran pujaan kamu itu nggak ada, kan? Jadi nggak ada lagi orang bisa menolak. Kedatangan Dava ke sini, Dava ingin melamar Andi. Selama ini kita pikir kita ini udah pinter, Pak. Tapi ternyata Dava itu lebih pinter daripada kita. Kalau Teguh tidak bisa menikah sama Laila, kan dia masih bisa menikah sama Andini. Dan kita tetap bisa menguasai hartanya Mas Rasyid. Yang tak mampu.